Borong susu coklat, cek. Oke, Besti. Jadi ini dia susu coklat yang udah aku beli tadi. Dan aku bakal rate rasanya dari 1 sampai 10 kira-kira berapa ya. Kita langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya dari dulu aku tuh suka banget sama Ultramir. Jadi rate-nya 1 sampai 10 menurut aku 8. Salah, 8 rate-nya. Pidaran Smart. Ini rasanya terlalu manis. Rasanya lebih kerasa gula kayaknya. Ini rate-nya 1 sampai 10 menurut aku 4. Maaf ya, soalnya kemanisan banget. Ini ada Indomie Jeju Coklat. Bener gak sih? Kalau ini kurang manis malah. Agak apa ya? Agak sedikit tawar, tapi gak tawar-tawar banget. Ini 6 lah ya. Rate-nya 6 dari 10. Terus ada Fresh and Flake. Kayak ada asem-asemnya. Iya, ya ada. Terus baunya gimana ya? Ada bau-bau gitulah pokoknya. Ini 1 sampai 10 5 lah. Lanjut ada susu bantal. Ini dibilangin susu bantal. Real good ya. Baunya aneh. Nilainya 5 lah ya. Aneh. Maaf ya. Ini menurut aku ya nilainya. Kalau menurut kalian belum tentu. Ada Milo. Aku lumayan suka sama Milo. Ini nilainya 8. Dan ada terakhir Milku. Ini Milku tuh rasanya lumayan enak sih menurut aku. Terus harganya tuh murah. Rate-nya 7,5 deh. Milku. So, dari semua yang udah aku minum, yang paling the best. Wow. Ini aku lebih suka dari dulu sama susu Ultra. Tapi kalau ada Cimory kayaknya enak juga sih Cimory. Bersaing lah. Pokoknya untuk sekarang Ultra the best. Menurut kalian susu favorit kalian yang mana nih? Buruan komen.